apa aja arang. Arang gak arang, tetep apa aja arang. Udah gak zaman puasa-puasa keluyuran. Mari di sini ngabuburit bermanfaat. Ditambah ngobrol bareng host yang imut lucu. Di Global TV Ramadanmu pasti seru. Ada gak ada, tetap apa aja ada. 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 Take me to your place. When my heart belongs together, I'll follow you. It's your reason that I breathe. Yes, you are my everything. Ini dia, Tompi. Tompi. Lagunya apa, Om? Ayo dong. Om, apa-apa? Bisa gak sih om, kalau gak gue yang main nih? Jangan! Ayo! Kau adalah belahan jiwa. Ku tahu itu sayang sedari dulu. Suruh tumpu-tumpu dapat tabu-tabu. Sandi Sandoro! Hey. Yeah. Satu malam yang biru. Tanpa dirimu berjuta-juta rindu. Di hayalku sendiriku pun haru menikmati nyanyian saat rembulan. Oh kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu sayang. Tiga-tiganya disatuin. Jadi gini, lagu Malam Biru, suaranya Glenn dulu, suara Tompi, baru suaranya Sandi Sandoro. Pas refnya. Berarti kalau pas Glenn lembut. Iya. Pas Tompi mulai, terakhir baru Sandi Sandoro. Iya. Oke, ini dia. Rio Lestari. Lembut, lembut. Piano, piano. Satu malam yang biru. Juta-juta rindu di hayalku sendiriku pun harus nontara menikmati nyanyian sang rembulan. Engkau yang seharusnya di hadapku, engkau yang selalu ada. Di harapku, semoga kau mendengar ye pupu pada batu ye nyanyian sang ram bulan. Oh kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu, oh kasihku. Tegang, jeng. And the winner is... Ini adalah Museum Rekor.
rekor terbaru di ada-ada aja diberikan kepada Ebi. Semoga ini bukan melupakan penghargaan pertama buat Om Irfan sama Tanti Indri. Kalian adalah Om dan Tanti yang paling the best sedunia. Buat penonton yang diada-ada aja, kalian paling kencang suaranya. Buat Om Ben, Om Ricky dan teman-teman di Litong Tension, kalian adalah Om Ben terbaik sedunia. Main dong, main. Komen terbaik sedunia. Itu dia sambutan dari Ebi. Dan itu adalah kata-kata perpisahan dari Ebi. Tapi gini, penonton. Apa? Lebih capek, kan ini kan udah hari ke-11 puasa. Betul, terus? Berarti tinggal satu. Hitung. 19 lagi. Enggak, tante kan 29. 18. Berarti 18 lagi ya? 18 lagi. Berarti kita harus beli baju lebaran dong. Kok harus sih? Emang? Ya harus tahu, yang penting bagus, bersih. Kan daripada nanti Ebi iri ngeliat temen Ebi beli baju, ntar Ebi maling baju. Kan ada lagunya, maling bajunya. Gak harus. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tahunya pun tak apa-apa, ambil aja punya teman. Oh gitu? Masa mau maling? Gak boleh, Ebi. Abis itu kita dosa loh, maling barang orang. Mencuri waktu juga gak boleh. Mencuri waktu gimana sih, Om? Misal, harusnya belajar sekolah sampai jam 12, jam 10 udah pulang duluan. Emang gak boleh? Ebi suka gitu ya? Ebi mah, suka sih. Tuh, emang? Ceritain deh, Tante Indri waktu kecil gimana sih dulu? Waktu itu Tante Indri waktu kecil, Tante Indri tuh paling susah ngapalin perkalian 9, Om. Beneran, paling susah ngapalin perkalian 9. Jadi? Makanya waktu itu waktu papa masih ada, aku suruh ngapalin perkalian 9 di depan pagar rumah. Hah? Terus diliatin anak kampung, cie bule, kan dulu aku putih banget, emang aku kan keturunan Swedia ya. Tapi tinggal di kampung. Aku tinggal di kampung dulu, bener. Terus habis itu diketawain gitu, gak bisa perkalian 9. Akhirnya dari situ pokoknya gue harus bisa perkalian 9. Kalau Om Irfan dulu? Oh, Om Irfan dulu waktu kecil kan pinter. Masa sih, Om? Gak mungkin gedenya begini. Ya, beneran. Serius? Waktu kecilnya pinter. Terus udah gitu dijadiin ketua kelas gitu. Padahal nah, ukuran lagi tinggi. Om Irfan tuh paling kecil. Ukuran. Tapi Om Irfan jadi ketua kelas. Emang ketua kelas tergantung ukuran ya? Enggak, karena tergantung kepintaran. Nah, mendingan tapi, sekarang. Tapi, pas udah gitu karena Om Irfan pinter tapi nyebelin banget. Setiap ada yang nyontek, Om Irfan tulisin. Setiap ada yang jalan-jalan. Oh, sok rajin ya gitu ya, Om. Yang mencontek tulisin namanya. Yang jalan-jalan. Akhirnya Om Irfan laporin ke guru. Oh, pas pulang banget, dari sekolah pasti Om Irfan digebukin teman-teman. Kan kasihan. Tapi kalau teman-teman di rumah pada punya masa kecil nggak ya yang seru, bisa lo di-mention ke @ada-ada_gtv. Ya. Nanti kita dengan bacain. Hashtagnya kepo seru. Nah. Ya. Ntar juga ada ini loh. Ntar juga ada kuis kan? Bener, ada kuis. Ada kuis juga. Nomor bisa ditelepon ya nanti ya. Nomor teleponnya sudah ada semuanya. 0215367799. Betul sekali. Ya udah, kita ucapkan selamat datang di ada aja. Aja. Ya inilah ada aja, Bu.
bukan talk show biasa ya. Ebi, nanti mau buka puasanya mau bikin apa? Ebi mau buka puasa pakai nasi Padang. Tadi sahur nasi Padang, buka puasa nasi Padang gimana sih Ebi? Nasi Padang mah beli aja deh, gak usah bikin di ribet. Ya udah, tante mau bikin apa emang? Tapi seru ya kita bertiga doang ya, sepi ya rumahnya ya. Ini kayak lega banget. Tapi kadang-kadang pemirsa yang di rumah tuh penasaran juga. Apa? Penasaran sama cerita-cerita kita kalau di rumah, kita ngapain. Ebi kalau di rumah ngapain aja emangnya? Ebi kalau di rumah, baca. Tante ntar batal, masa batalnya makan tisu. Di rumah ngapain aja? Kita itu kalau mau tahu kita sering ngobrol di dapur loh pemirsa. Betul. Ebi kecilnya di mana sih? Oh, enggak memanja kecil. Ya maksudnya pas lagi kecil banget, pas kecil banget. Pas Ebi yang kecil banget. Waktu masih sama Mama Omas, ngapain aja waktu Mama Omas? Masih sama Mama Omas. Yang seingat Ebi selalu luka-luka. Kenapa? Ebi luka-luka kenapa? Tiap kali mau dicium sama Omas, ada aja baret. Kan Ebi gini-gini. Nih Ebi nih, Ebi nih. Ebi, sini sama Mama Omas dicium. Langsung ke baret. Gitu. Iya, Mimpan makan tisu. Iya, penonton! Siapa yang udah batal tunjuk tangan? Puasanya, gak ada yang mau ngaku, gak jujur loh. Tuh satu orang. Ya, kalau ya, satu orang. Ya, kalau perempuan mah kalau batal ya gak apa-apa, berarti menstruasi. Datang bulan. Justru kalau masih muda terus udah gitu gak batal sama sekali baru, hah gimana nih gitu. Malah kalau itu emang dia batal, tapi yang pasti yang batal dari puasa pertama sampai akhir batal gimana tuh. Silahkan pergi. Masuk. Ada Pak RT. Assalamualaikum. Salam Pak RT, masuk Pak RT. Assalamualaikum. Abi. Ebi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kenal Pak RT dari RT Markoning, udah kenal? Kalau RT tuh pakai angka kelurahan baru pakai nama. RT Markoning RT 02 RW berapa? Inilah nggak tahu ini. Kan saya Pak RT-nya di sini. Tuh memang salah. Jadi kalau RT-nya RT apa? RT Markoning. RW-nya? RW Marsida. Kelurahan? Jati Bening. Itu mah asli. Saya di sini. Oh silakan duduk, silakan mau duduk. Mau minum apa Pak RT? Mau minum, boleh minum air putih gak apa-apa. Bener-bener ya. Saya puasa lah. Gak ditaruh aja dulu. Air kembang aja gimana? Jangan air kembang, astagfirullahaladzim. Silakan duduk Pak RT. Saya di sini. Pak RT ngapain ya tiba-tiba datang ke rumah ada-ada aja, ada apa ya Pak? Ada penyuluhan. Kali minta sumbangan. Oh jangan asal ngomong. Jadi apa ngapain? Jadi saya ada penyuluhan, ada pembicaraan sedikit buat adik-adik sekalian. Jadi kalau misalkan saya orang tuanya. Saya kan orang tuanya, Pak. Orang tuanya. Kita kan seumuran. Itu Anaknya siapa anaknya? Aku namanya Ebi. Introduce yourself. I want to introduce my chef. My name is Ebi. My long name is Ucing Ala Ebi. Hey! Hey! Aduh Ucing Ala Ebi, Ala Ebi. Oh oh oh. Ucing Ala Ebi. Penonton di sini emang luar biasa semuanya. Mami, Om, jangan salah. Carlo, penonton ada-ada aja di sini, semuanya udah bisa goyangan Ebi. Tapi yang di rumah teman-teman juga bisa goyang Ebi. Nanti kita latihan lagi ya goyang Ebinya ya. Pak RT boleh diajarin nggak goyangan Ebi? Ayo. Gimana sih goyangan Ebinya? Tiga lagu Ebi. Tiga lagu medley Ebi. Oke. Makan, 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 minum.
ada di rumah ikutan Tarte. Berarti lagunya Ebi ada tiga ya? Baru tiga. Kita juga mau bikin lomba buat teman-teman di rumah ya kan? Lomba goyang Ebi. Rasain tuh cariannya. Oh, boleh silakan duduk, Kayak contoh rumahnya. Enggak, maksudnya Pak RT pengen menyampaikan sesuatu buat warga Pak RT. Apa sih Pak RT? Jadi Pak RT sini mau ada penyuluhan. Maksudnya kalau misalkan kan dikit lagi mau bulan... Bulan Sawal, mau lebaran kan. Betul. Otomatis kan kalian-kalian pada mau mudik. Yeah. Cuma mau menyampaikan hati-hati kalau misalkan mudik rumah tuh jangan terlalu kosong. Oh, gitu, maksudnya sediain aja maksudnya pembantu satu atau asisten rumah tangga. Ya kalau gitu kita mudik Bapak di sini aja di rumah kita gimana biar aman. Saya PRT. Emang kenapa gak boleh kosong? Kenapa Pak? Jadi kalau misalkan rumah kosong itu namanya memancing daer keruh. Bukan memancing kejahatan-kejahatan yang ada. Misalkan kalau misalkan rumah kosong kan otomatis kalau misalkan ada pemikiran jahat orang lain bisa menyatroni rumah, bisa ngambil. Pak RT jadi malingnya. Om sambil latihan nih, Om. Pak RT jadi malingnya ceritanya ya. Om, mendingan kita istirahat dulu Om. Jadi malingnya. Jangan gitu digiturupin dong. Malingnya di pala. Kalau ini mau sholat, digituin, ditutupin. Jadi malingnya. Mukanya udah kayak maling, Om, jadi gak bisa tutupin. Coba jadi maling, masuk. Masuk, jadi maling. Misalkan ada orangnya apa gak ada? Gak ada orangnya. Tenet. Musiknya tenet. Dong, James Bond nih. Wah, gak ada orang. Om, ada maling! Digebukin. Abis, mirip banget sama malingnya Pak RT, bagus. Pak RT, kok mirip maling? Mendingan kalau misalnya Pak RT gak mau dianggap maling, Bapak tutupin pakai sarung, kalau enggak kayak maling, Pak. Berarti kalau ditutupin gak kayak maling? Enggak. Coba dulu dong, Bapak. Coba Bapak datangnya pakai sarung. Tenet. Om, tadi pas Ebi nyanyi, Ebi tuh nilu-nilin suara diajalin sama Om. Om? Ada maling, Om! Berarti sama aja. Gua enggak pakai sarung disangka maling. Habis lu udah enggak bener. Pak RT, emang susah ya kalau itu tuh ada maling tuh bahaya banget ya. Iya, jadi tipsnya gini. Kalau menurut Pak RT pribadi nih, kalau misalkan ada maling RT apa tadi? RT apa? Markoneng. Pak RT Markoneng. RW-nya? RW Mariba. Beda. RW-nya apa tadi? Marsida. Kelurahan Jati Bening. Disuruhnya kayak gitu. Bininya Pak RT siapa namanya? Kenapa? Bininya Pak RT tetangga. Lastri. Anaknya Udin. Anaknya berapa, Pak? Ada 4. Siapa aja Udin? Mawar. Terus? Mikirkan dia jadinya. Berat badan anak pertama, Pak. Berat badan anak ada pertama. Ada 35. 35. 35. Udahlah itu gak penting. Tips. Kalau misalkan ada maling di rumah. Misalkan iPad sendiri. Keluar. Maling. Ini saya kasih tahu ya. Ini tuh bukan buat selfie. Ini buat apa? Ini buat main badminton. Iya benar. Om ini siapa Om? Saya ini tukang ojek. Om ini helmnya.
apa-apa. Lain kali. Ini emang beneran helm, Pak. Iya. Cuman kalau misalkan digetoknya kena, Pak. Tetap gitu ya, pusing Pak. Juga. Om siapa sih? Jadi saya gini. Saya di sini tuh tukang ojek. Oh, ojek. Ini nungguin Ibu Indri enggak keluar-keluar. Kenapa? Dari tadi. Kan saya nganterin Ibu tadi. Oh. Ya Allah, Indri. Jadi tuh tadi Tante Indri tuh beliin buat buka. Om Irfan ada cakwe dan segala macam yang lewat. Berarti tukang ojeknya? Yaudah. Saya lagi minta bayaran enggak dibayar-bayar dari tadi enggak keluar-keluar rumah. Oh, bayarin dulu. Biar Pak RT yang bayar nanti. Istirahat aja dulu, istirahat dulu, istirahat. Boleh kenalan? Pak RT loh. Oh, kalau ada Pak RT harus dihargain, disalam gitu loh. Oh, iya Pak RT. Iya, apa kabar? Baik Pak RT. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak RT sombongnya luar biasa loh, dia kayak presiden ya. Lebih-lebih dari presiden kita aja dia sombong. Mas, jadi saya dulu aja dulu. Nanti aku bayar ya. Oh iya, iya. Nanti aku bayar. Capek ya. Soalnya dari tadi lagi ngobrol sama Pak RT jadinya lupa kalau misalnya tadi habis jalan-jalan ya kan. Oh iya, iya. Tapi bener, 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 bentar, bentar. Tapi ini mukanya familiar deh. Ini tuh bukan tukang ojek biasa, Om. Betul. Kayak ini talk show juga, kita bukan talk show biasa. Betul, ini RT-nya juga bukan RT biasa. Om Ipan. Abi. Ini mirip siapa ya, Debi? Om ojeknya kok mirip sama... Om Irfan saya jarang nonton tahu, TV. Om. Siapa? Candil. Candil, bukan. Candil itu buat Tajil. Lagi. Serius, Om. Censor. Tapi Candil juga itu di digital. Ada yang bubur sum-sum, Candil. Saya tuh BBOB. Apa tuh? Bukan Bang Ojek Biasa. Oh, gitu. BBOB. Bisa banget sih. Debi kenal gak sama ini? Debi tahu. Ini kan Om Chan Kevin. Oh. Kalau ini kenal Om Chan Kevin, ini pasti kenal dong. Iya. Yang sering nonton di TV. Iya betul. Oh, ini Tante Kamel Petir ya? Kok Tante Kamel Petir? Bukan. Siapa sih? Bukan. Ini Om Chan Kevin sering bareng juga sama Om Chan. Nah, siapa? Siapa namanya? Ini Pak Tano. Bantu ya, beda. Lupa Tano. Oh, Tano sih. Oh, ini aku tahu, Pak. Yang adeknya itu tuh iya, artis. Oh. Iya. Adeknya artis Olivia Dalianti. Iya, benar. Ya, Marcella sama Olivia, benar. Tahu enggak? Tapi sebenarnya ya, kita berempat ini tetanggaan semua loh. Karena? Jati Bening, Caman, Jati Bening, Jati Waringin. Ini lo siapa? Mana lo? Mana lo? Lo anak mana lo? Tanggal berempat. Mana mana lo? Asal lo tahu Jati Bening sama Cipinang, masih keren. Jati Bening. Kalau kita satu komplek lo maaf lo. Ini tapi, kita anak komplek belum nih. Belum tentu lo orang Jati Bening anak-anak komplek lah. Gue Cipinang tapi gue daerah Menteng sampingan. Cucok, sampingannya. Di kompleknya? Di kompleknya. Nyokap gue kan tinggalnya di sana. Tetangganya orang semua? Orang semua. Oh, gila. Iya aku tahu. Ini kan Bang Billy Cabut. Yeay. Gimana dong? Kelvin, ada Billy Saputra, berarti kita masuk ke Ada Ngobrol. Biasanya kalau itu tuh kan disebutnya gen TBC, Tara, Billy, Char. Iya, kok si Tara nggak diundang? Hah? Papa Tara lagi nyupil klub. Kan ini bapaknya Ebi, Tara. Oh iya, Tara itu bapaknya Ebi. Ibunya Omas, kebetulan kemarin. Mereka kemarin kawin silang kemarin. Keluarnya Ebi. Kawin silang itu yang lain jenis. Kan ini sama-sama manusia. Oh jadi pas ya, bapaknya Tara, ibunya Omas, itu anaknya Oplet. Si Chan lucu. Lucu banget, Chan. Chan, yes. Muka lu tuh bersih banget. Makasih, sama. Chan dulu. Chan, Kelvin. Bang Billy? Bang Billy, mah. Aura bagus, aura bagus. Alhamdulillah. Kali. Tapi benar, gue tuh kenal Chan tuh udah lama banget. Dari dulu aja gini, ih ini anak mukanya beneran. Itu. Langsung sebriwi ya? Aja. Enggak, gue jadi gini, gue dulu pernah iklan obat batuk. Betul. Bareng sama Bapak Irfan Hakim ini. Cuman bapak jangan sembarangan udah ganteng ini panggil bapak muda kayak gini. Kasih tahu. Panggil aja Tante Irfan. Betul. Ada teman. Mukanya tuh bersih banget. Biasanya kalau mukanya bersih wajahnya tuh fresh. Bersinar. Itu, bersinar itu biasanya katanya taat ibadah. Ini bukan mau maksud ria ya. Maaf ya bukan. Saya bukan ria, saya Chan. Ria NS ya kalau ria. Katanya lu kalau itu tuh kalau pulang syuting langsung ke masjid, bener gak sih? Nggak langsung ke masjid juga, kalau misalkan emang waktunya sholat, ya saya sih, insya Allah sih mengupayakan, misalkan emang udah azan, kebetulan juga rumah saya kan depan sama musola, jadi ya, alangkah lebih baiknya kalau misalkan lagi azan, tepat waktu untuk sholat jamaah ibadah di musola gitu. Diutamakan sekali ya? Iya, insya Allah. Oh gitu, dan kewajiban-kewajiban
insya Allah dilakukan ya. Ya apalagi kemarin, semenjak kemarin alhamdulillah saya habis balik dari umroh. Iya ya, betul. Itu apa ya, mungkin selama di sana itu saya merasakan gimana caranya beribadah tuh sangat nyaman, sangat tentram. Ya mungkin setelah dari sana ya mungkin sekarang insya Allah bisa diaplikasikan di Indonesia. Tuh ganteng-ganteng gini juga diaplikasikan. Bisa menjadi inspirasi kan. Betul. Jadi lihat, jangan kalahin aja. Melakukan kewajiban, lu gimana ya? Nah, bener. Jadi harusnya harus mengajak pada diri sendiri. Oke, okay. Billy. What's wrong? Nah, nah, nah. Nah, what happened? What's wrong? Happen, what's wrong? Ebi, Ebi no dapur kotor, bersihin deh Ebi. Ya itu, eh ya sorry, itu tuh yang dari tukang ojek tadi tuh. Rapi dulu. Itunya, cakwe dan lain-lainnya. Nanti gak tante bikinin bukaan loh. Oh. Sambil Om Irfan sama tante ini ngobrol sini. Kita siap-siap ngabuburit nih. Nah, Om Billy, Om Billy, Om Billy. Ebi puasa gak sih? Ebi kok lemas banget. Ebi puasa, kalau Ebi gak kuat puasa, Ebi kadang suka makan siang dulu. Baru nanti puasa lagi. Gak boleh. Oh Billy, Ramadan ini pasti beda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya ya. Ramadan pertama ya ini ya? Ya, pastilah. Banyak perubahan. Banyak perbedaan dari tahun sebelumnya. Contoh? Kalau tahun kemarin Ramadan, kalau ngomongin balik lagi kalau ngomongin almarhum ya, kemarin tahun kemarin almarhum masih ada, tapi dengan keadaan sakit. Tahun lalu itu masih aktif udah, ya? Udah sakit ya? Oh, udah masih sakit. Maksudnya masih ada tapi udah sakit. Oh. Kalau tahun ini kan udah nggak ada. Tahun lalu tuh udah nggak aktif di TV. Kalau dua atau? Tahun lalu nggak aktif di TV. Dua tahun lalu masih. Dua tahun lalu. Yang datang sampai kakinya dalam keadaan pincang-pincang itu 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. Tahun lalu sempat cuma beberapa bulan gitu. Dari awal tahun cuma beberapa bulan, pertengahan tahun lalu nih ya, udah enggak aktif di rumah sakit. Betul, betul. 2 tahun lalu tuh aktif banget. Masih betul, aktif. Aktif. Kalau untuk tahun ini ya benar-benar los, maksudnya enggak ada. Di rumah suasana beda dong ya. Wah, jauh banget, Aa. Jadi biasanya kalau bulan Ramadan ya, dari tahun ke tahun kalau ada sosok almarhum ya kita selalu, pokoknya enggak bulan puasa aja sih, setiap hari pun kita selalu rame di rumah, selalu ya. Seru-seruan, selalu ketawa-tawa, selalu happy gitu loh. Ada apa nih tuh? Enggak. Ya, ngobrol-ngobrol aja. Biasa. Urusan dapur, asal ngomongin. Super. Sini aja. Kan ini orang kaya di situ lagi bikin kolam. Lagi renovasi. Lagi berisik banget. Ini kan studio bukan DPR MPR, lagi pada demo ya. Jadi pasti perubahannya banyak sekali kan, ya. Kan jangankan keluarga kita aja, apalagi fans-fansnya tuh kayak di Twitter ngomong tahun ini Ramadan berasa beda sekali. Karena biasanya kita ngelihat beliau Billy di layar kaca ya. Pribadi pun apa ya, boleh jujur dari hati ya. Maksudnya Billy ngisi acara-acara yang tanpa almarhum ya. Billy ngerasa ada yang kurang sesuatu gitu loh. Jadi Billy pribadi sih, tapi kalau orang lain nggak tahu yang menilai. Ya itu sih penilaian Billy, ada yang kurang gitu. Ya ya ya. Tapi bagaimanapun Billy berusaha untuk maksimal kalau buat pribadi. Pasti. Billy pasti sangat kehilangan. Betul. Karena kan sebagai adik ya, Chan baru kenal berapa tahun ini aja juga pasti kehilangan. Ntar kita ngobrol juga dengan Chan tentang bagaimana rasanya bekerja tanpa sosok Olga Saputra di sana ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Dengarkan curhatku, jujurlah padaku, jujurlah padaku. Suaranya bagus banget, Ebi. Itu suaranya Om Noe. Dari Leto. Dari Leto. Ruang Rindu kan juga bagus, Ruang Rindu. Tadi dulu ini Leto tapi nyanyinya Letoy barusan.
Ya itu dia, kan aku lagi capek. Udah jangan ajak ngomong aku, Om. Aku capek. Apaan? Gitu banget, Abi. Diajak ngomong salah, diajak ngomong salah. Okay. Yaudah, tidur di situ. Sekarang kita mau ingetin juga untuk pemirsa di rumah, kalau kita ada kuis, nanti hadiahnya untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau bisa jawab pertanyaan dari kita, silakan telepon ke 02153637799. Ya, atau 536-777-99. Sama kan? Sama dong. Biar kayak banyak nomornya. Eh, masih sama Bang Billy sama Chan Kelvin loh. Hei, masih di ada-ada aja. Apa aja? Talk show biasa. Betul, makanya yang kita datangkan juga bukan bintang tamu biasa. Kalau bekerja biasanya sama sosok almarhum Olga Saputra. Sekarang bekerja tanpa beliau. Katanya ada yang berbeda dan gosipnya katanya banyak pekerjaan hilang gara-gara gak ada induknya, intinya gitu. Bener gak sih? Kalau sebenarnya pekerjaan itu kan yang ngatur udah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pekerjaan, kalau buat beli pribadi ya Bang Billy syukurin, kalau enggak ya berarti bukan rezeki. Jadi kalau dibilang sebenarnya pada intinya sih kalau ada sosok Olga pun emang peranannya emang penting dalam arti yang tadi Billy sampaikan, maksudnya di salah satu acara kalau tanpa adanya almarhum pun ngerasa Billy pribadi kosong, ya Billy pribadi gitu ya, maksudnya tanpa adanya sosok almarhum ada yang kurang. Apalagi kalau buat kalau boleh jujur di karir Bang Billy pun jembatannya almarhum. Bang Billy nggak mempungkiri gitu loh. Ya nggak hanya Billy, saya juga, Tara juga. Yang mungkin yang dulu banyak memberi kesempatan kita bertiga, terutama saya juga untuk masuk ke dalam program-program yang beliau juga main, ya itu Olga semua. Jadi kita mungkin dulu bisa dibilang saya belum ngerti apa-apa, cuman saya tuh yang luar biasanya adalah dikasih kesempatan belajarnya itu secara live. Itu dan cukup cepat juga ya. Maksudnya belajarnya dipaksa untuk bisa gitu. Jadi, kan? Gak, jadi gini, mungkin Olga itu tipe-tipe orang yang mungkin pengen seseorang yang dia pengen majuin itu. Jadi dia apa ya, supportnya itu sangat luar biasa banget. Jadi kayak misalkan saya lagi gak syuting bareng sama dia nih. Saya live nih misalkan lagi ngobrol depan kamera segala macam. Dia di rumah tetap nonton, memantau gitu kan. Terus misalkan tiba-tiba ada kata-kata ataupun saya yang menurut dia kurang, detik itu juga saya lagi live di telepon. Cerit. Bohong. Demi Allah. Terus akhirnya? Saya pernah waktu itu lagi bawain acara gitu kan, lagi ngomong depan kamera, tiba-tiba, gue kayak salah ngomong nih. Set, gue tetap senyum, tiba-tiba, cerit. Alamat, Mimin telepon nih. Kok gitu marah? Enggak, saya angkat. Detik itu juga enggak mungkin lagi live kan. Selesai commercial break, saya angkat. Cuma langsung dikomentari. Marah gitu segala macam. Sempat sakit hati enggak? Awal sih mungkin kalau misalkan kita enggak tahu karakternya beliau, sempat. Cuman kesininya, ternyata emang maksudnya buat kebaikan tujuannya baik. Biar kita lebih maju lagi, biar kita lebih baik lagi. Ya, padahal dulu Chan sebenarnya enggak mau ada di dunia ini kan ya? Dulu sempat kerja di? Oh iya. Maunya dunia hitam. Jadi sebenarnya gini, dulu kan saya kuliah. Saya kan alhamdulillah sarjana teknik industri ya. Langsung. Nggak, jadi satu deh lo. Jadi saya dulu sempat kerja di pabrik. Tuh malah kerja di pabrik kok. Kalau nggak ada dulu. Satu kerja di pabrik kan. Yang pas bubaran banyak bikin macet itu. Itu buruk. Ya. Kalau enggak. Bapak lucu lo. Jadi bingung kan namanya mana. Jadi ya sempat kerja cuma bertahan. Bertahan selama 3 bulan doang karena. Dulu zaman kuliah kan saya sempat ikut model-model majalah seperti Bapak loh yang senyum nyampe 5 jari itu. Dulu Chan rambutnya panjang loh dulu Chan katanya. Tapi waktu itu waktu ikut model-model majalah itu fashion dance gak kayak gini nih. Oh dijagut. Jadi gini. Ini dia. Sebelum saya jadi artis. Jawa. Fashion dance. Oh mama sekarang tau ya. Sekarang tau. Ajarin dulu. Ayo. Tapi setahu gue kalau model kan yang keren-keren model
gitu loh. Kok ada gini-gini aneh sih? Itu namanya fashion dance. Itu fashion dance. Loh, tapi enggak ada yang gitu-gitu. Ya, dia. Cuma nontonnya di mana? Enggak, dia. Itu mah fashion dance juga. Tapi kaget. Dia enggak tahu karena dia bukan model. Benar, kita kan model. Kita mungkin pas lo catwalk lo lagunya lagu pop. Kalau gua kan pas gua catwalk lagu dangdut kayak gini. Oh, iya. Joget lagu dangdut. Lu nontonnya fashion apa? Beda. Fashion dude. Tapi Bapak kayaknya khatam ya. Bapak sering roncong dulu ya, Pak ya? Itu dia. Ebi kenapa Ebi. Sih? Astagfirullahaladzim. Apaan sih, Bi? Mana ada es batu ditaruh-taruh situ sih, Ebi? Om, soalnya kan Ebi kepanasan, Om. Jadi, Om, Ipan! Gak apa, mendingan itu dibikin minum aja deh, Ebi. Bikin minum gimana? Orang Ebi-nya panas, biar segel gitu. Enggak, mendingan kita bikin minum aja buat Ebi buka ayo, puasa. Ayo, sini. Kita masuk ke Dapur Ebi! Makan. Minum, makan, minum, habis makan harus minum. Benar dia. Om, Ebi kan udah bawa es batu, sedangkan Tante Indri tadi itu belanja naik ojek buat beli blewah. Nah, oh iya yang tadi yang diantarin sama tukang ojek dan itu ternyata Cang Raffi. Iya gitu. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bikin es blewah kurnia. Oke, kita akan segera bikin es blewah kurnia. Yang pertama harus disiapkan adalah sirup kurnia. Yang ini diolah 100% gula murni ya. Diproses dengan alat food processing yang canggih banget di bawah pengawasan yang ketat. Agar higienis dan memenuhi standar mutu tinggi. Betul banget dan gak hanya itu. Sirup kurnia ini kaya akan rasa, aroma, dan kualitas. Betul. Dan memenuhi standar nasional Indonesia. Dan telah mendapatkan penghargaan Super Brand 2012 sampai 2014. Wow. Ini benar-benar loh. Pantesan. Rasanya tuh pas ya. Enak banget Om. Kalau aku nih nyetoknya berdus-dus di rumah. Aku juga buat lebaran besok kan banyak tamu. Banget. Open house itu paling pernah. Sekarang karena kita mau bikin es blewah, bahan-bahannya gampang banget pemirsa. Selain sirup kurnia yang harus disiapin, ada blewah nih. Kok blewah sih? Blewah? Kok blewah sih? Ya buah yang sudah diiris. Ya betul blewah kan namanya juga es blewah. Ya udah, blewah. Kok aku bingung ya? Jadi blewah. Malum puasa. Terus ada es batu. Dan ada air putih. Caranya gampang banget Om, masukin es batunya secara cantik. Es batu dulu atau sirupnya dulu? Es batu. Oke deh. Jangan ngeyel. Es batunya berapa itu nyonya? Secara cantik. Oke. Cantik, jangan masukkan buru-buru. Masukkan es batu dengan cantik. Masukin lagi. Om, masukin sirupnya kurnia secara cantik. Cantik. Secara cantik ada di tengah-tengah biar tidak melebar kemana-mana. Secara cantik, pelan-pelan. Harus pelan. Lagi. Aduh enak banget ini. Lagi. Aduh ini seger banget lagi, sumpah. Lagi. Op! Selanjutnya masukkan buah yang kau bilang blewah itu ke dalam gelas. Emang blewah tahu? Jangan nama ini. Om, enggak usah so cantik gitu Om. Pakai sendok kecil. Hati-hati. Yang banyak blewahnya karena ini es blewah ya. Iya. Masukin buah blewah, jangan sampai salah buah ya. Iya. Jangan tumpah, ntar es bleber namanya. Jadi es bleber kalau iya. Tumpah-tumpah. Oke, lagi Om. Pelit amat sih. Bentar. Setelah itu, masukkan air putih dinginnya. Yang cantik, masukinnya yang cantik. Oke. Yang cantik, pelan-pelan di tengah-tengah harus masukinnya. Di tengah-tengah. Iya. Aduh, itu seger dia. Banget. Aduh, seger Nyom. Banget. Ini dia, minuman sudah, jadi. Ini dia, es blewah kurnia. Aduh, kesegaran keluarga adalah sirup kurnia. Yang pastinya sirup kurnia kaya akan rasa, aroma, dan kualitas.
Terima kasih Siru Kurnia memberikan inspirasi setiap sore. Indri. Om, kita nih tiap hari bikinin doang gak pernah nyobain ya Om. Ya udah, ntar kan pas maghrib kita minum ya. Oh. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Terima kasih. Anda masih menyaksikan Ada-Ada Aja. Ada-Ada Aja. Bukan talk show biasa. Eh, ini apaan sih? Oh, ternyata di sini ada kertas dan ini adalah fakta atau nyata. Billy Syaputra. Airfan. Iya. Gunawan. Billy, doyan belanja kalau pas diskon bener? Iya. Yeah. Kok enggak? Berarti ini midnight sale sekarang, lu heboh dong di mall? Tadi abis dari mall. Beneran. Beneran. Nunggu diskon beneran. Baru hajar, banyak banget. Tapi lu percaya kalau itu diskon? Diskon? Kalau itu kan ada tulisan diskon. Oh, iya. Dia memang polos. Oh, emang iya. Dia polos kayak kakaknya. Bukan, enggak mikir kalau misalnya dinaikin dulu baru diskon, enggak mikir gitu? Enggak, kalau ada tulisan diskon gue beli. Yaudah, yaudah, tapi lu tahu kan? Kadang kalau misalkan enggak diskon pun kalau gue pengen harga berapa gue beli. Tapi kalau diskon percaya. Kalau diskon gue beli banyak gitu. Tapi itu percaya diskon. Percaya. Oh iya udah yang penting lu itu. Lu enggak tahu ada teknik katanya harganya tuh dinaikin dulu baru diskon. Dinaikin dulu baru diskon. Sebenarnya harganya sama dengan harga awal. Lu enggak tahu. Sumpah gue enggak tahu. Oh iya udah. Enggak apa-apa enggak tahu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Emang gitu. Udah enggak apa-apa enggak tahu. Enggak tahu enggak apa-apa. Oh, misalkan contoh misalkan harganya misal 10.000. Harganya 10.000. Diskon 50%. Padahal sebelumnya dinaikin gitu 20.000. Jadi gini, gitu. Harganya 10.000. Sesudah gitu disebutin 15.000, diskon berapa persen? Jadi 10.000. Sama aja dong. Jadi iya. Sebenarnya Bapak harus ngecek dulu harga awalnya berapa. Ada yang tapi Bapak percaya kalau ada diskon? Yang gitu, tapi ada yang beneran diskon iya, juga. Iya, Bapak percaya diskon enggak? Kalau untuk lo omong sekarang gue udah gak percaya. Ya gue mau percaya, kalau kita mau percaya diskon. Kita percaya orang kita beli diskon juga. Ya gue juga beli diskonan. Ya udah, gue percaya deh. Emang kok enggak diskon enggak mampu atau gimana sih? Char, udah eh motornya dibenerin parkirnya. Ya, abis benerin motor tadi lupa dikunci. Ngalain mobil. Chan, lu percaya enggak ada diskon, Chan? Hah? Percaya enggak diskon? Diskon? Iya. Diskon apa? Kalau lagi ada diskon-diskonan besar lu percaya enggak? Sebenarnya sih percaya enggak percaya, cuman pasti percayanya iya, kalau enggak percayanya kan percaya apa? Enggak percayanya. Diskon maksudnya harga-harga ya, barang ya, gitu kan. Ya paling itu dinaikin dulu. Tuh, oh iya benar. Lu doang yang enggak tahu. Demi Tuhan gua baru tahu. Ya lu kemana aja? Tapi enggak apa-apa. Kalau kita percaya sama diskon, bisa, lu percaya sama diskon, lu percaya aja sama diskon, gak apa-apa. Gue sih percaya sama Tuhan. Bener, lu mah musyrik. Salah gue, salah lo. Lanjut. Aja bohong ya. Waktu kecil, tadi dulu, kau belanja paling banyak berapa banyak? Berapa rupiah? Sekali belanja. Oh, rekor. Lumayan lah. Berapa? 10 juta. Belanjain siapa dulu, kita tanya dong. Biar gini. Nah. Ini buat gue sendiri. Berapa? Masa sih, Bang? Ya lumayan. Biasanya kalau buat diri sendiri tuh pelit loh. Kalau buat perempuan pasti biasanya lebih mahal. Gua enggak ngomong Bill ya. Gua enggak ngomong Bill. Lu tipe cowok yang gampang diporotin ya? Bukan diporotin, kalau Billy sih kalau gampang ditipu kali. Kalau orang itu menyenangkan buat Billy asik pasti. Cico. Iya. Jadi rekor belanja berapa? Ya lumayan lah. 60.000 ada 60.000. Buat cewek ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Next. Waktu kecil Billy ini sering banget disuruh beli deodoran bubuk. Sama siapa? Au. Disuruh beli deodoran bubuk. Jangan dicabut. Ya jangan dicabut dong, Chan. Kalau mau tisu bilang gue. Pikir tisu. Kan kalau mau tisu lu tinggal bilang gue udah ambilin tisu. Ini kan iklan, Chan. Gue. Lu mah serial queen. Ini saya benerin. Tuh. Yes.
Ya udah nih pakai tisu WC. Tisu piring. Tadi orang tadi habis benerin motor. Oh iya. Oh, iya. Motor lanjut. Agak tadi gimana? Orang yang punya ini tadi pengen bintang iklannya Chanky Alvin pas ngeliat ini enggak jadi. Jadi benar enggak disuruh beli deodoran bubuk sama almarhum? Mungkin. Iya, iya pernah. Dulu waktu kecil. Tahu sekarang masih ada enggak sih? Yang itu. Boleh enggak gue sebutin mereknya? Tapi enggak boleh. Enggak usah ya. Enggak usah, enggak usah. Yang bebek yang bubuk yang dulu nih. Sama almarhum setiap kalau dia mau pergi kan, mau syuting atau mau kemana gitu. Bang Billy, beli deodoran dong, itu yang bubuk yang segini yang harganya bener-bener tok gope 500 perak. Itu tuh kalau gue disuruh misalkan, kalau disuruh ke warung, nih Bang Billy, ada sisanya kek, maksudnya ada kembalian atau enggak, ngasih 1000 kek, ini bener-bener tok gope. Harganya kan cuma gope. Buat itu doang. Yang make almarhum. Yang make almarhum gitu. Ibubuk-bubuk. Sekarang ya, masih ada sih? Ada. Ada ya? Masih ada? Ada. Chan. Chan Calvin. Coba buka topinya. Hah? Kenapa? Buka dulu. Kenapa bang? Selalu bawa catokan rambut, bener. Itu udah dicatok atau belum? Pantes! Gitu. Penontonnya itu juga suka pakai catokan tuh. Tapi kalau yang nggak, itu kalau ini bukan rambut nggak, yang dicatok giginya bukan nih om, itu kalau lihat dari sini itu biasa aja rambutnya, berarti bukan rambut yang dicatok, mukanya dicatok. Chan, emang rambut lu kenapa? Nggak, jadi gini, tenang, saya pengen jawab dulu, boleh ya sebentar ya. Jadi gini, sebenarnya biar ganti-ganti style. Kadang-kadang kan kalau misalnya lagi gondrong ya udah gondrong. Emang keriting rambut lo? Agak sedikit ikal, cuman ngembeng. Yang ini udah dicatok belum? Kalau ini enggak, karena kan saya pakai topi. Coba lihat. Sisaan subuh kali. Kayak gimana sih? Oh, ya gitulah gitu. Pokoknya tuh. Cuci dulu. Yuk cuci dulu yuk. Salon. Kan salon. Salon. Yang nyatok sendiri. Iya sendiri. Suka curly juga? Hah? Suka curly gitu? Curly enggak, nah, cuma biar lempeng doang. Pakai itu, payes juga, oke. Okay. Chan Calvin pernah disamperin pocong karena enggak mau pulang pas disuruh mama. Coba tanya sama pocongnya deh. Oh, enggak. Kalau itu sebenarnya agak enggak enak. Bentar, itu pocong apa ya, nyamuk? Salah. Om. Oh buat iklan ini. Abi diam. Ya. Telat. Abi sini bi. Abi kenapa nggak bisa tidur? Chan Calvin lihat lagi cerita ini. Disampelin pocong. Nah makanya Abi datang sini kan? Iya, Abi takut. Gimana cerita? Emang tadi di dalam ada pocong bi? Info dari mana? Sebenarnya salah sih, bukan saya. Sebenarnya bukan saya, cuman om sini ya nomor ini itu ada itu apa namanya, kalau gue lihat mah di situ ada apaan sih, orang nggak ada apa-apa jadi bikin takut aja. Nggak, soalnya gue nggak jadi pakde saya yang dari Solo, saya diceritain ini ceritanya, jadi apa namanya, sepupu saya agak serem ya. Gimana belum buka loh, kan katanya setan di penjara lagi. Ya kan ini cerita, kan cerita doang. Jadi apa namanya, pada saya yang di Solo itu kan nyuruh sepupu saya untuk pulang, cuman nggak pulang-pulang, itu udah almarhum sepupu saya itu. Pas nggak pulang, akhirnya ya udah kamu nggak pulang ya. Nggak lama kemudian mungkin pocongnya itu apa namanya, temenan kali sama pada saya atau gimana. Akhirnya karena pada saya kesel udah 3 kali, 4 kali sampai 5 kali disuruh pulang nggak pulang-pulang, itu pocong nongol di depan sepupu saya yang lagi naik Vespa. Akhirnya, iya pak pulang pak gitu. Jadi kejadiannya bukan sama lu? Bukan, itu salah informasi. Okay. Informasi dari mana sih? Ya, salah. Ya, berarti bukan berbagi. Fakta dan bukan nyata berarti. Ntar lu ini kenapa sih, Ebi? Ebi digigit kebo. Nyamuk! Ebi digigit, emang di kamar Ebi banyak nyamuk? Nipen. Itu nyamuknya hobi banget di situ. Nah, nyamuknya di sini, nyamuknya sebelah sini. Ebi kan digigitin lembus. Nyamuk terus? Ambilin. Katanya ada nyamuk, Ebi. Udah gak ada nyamuk deh. Di sini nyamuknya nih. Betul. Wow, bengkak banget nih bentolnya. Itu gara-gara nyamuk. Talas Bogor. Ini aja. Gimana dong? Mendingan sini, ikut Tante Indra aja yuk. Mana? Nih, Tante Indra punya solusinya supaya Ebi gak digigit nyamuk. Ikut jalan yuk. Dadah, aku pergi dulu. Ebi jangan gerak-gerakan, jatuh semua. Ini dia nih, Ebi, Tante Indri ajak ke Sovel
Mart. Nah, ini adalah tempat buat ini adalah salah satu buat solusi Ebi. Solusi untuk masalah Ebi ini yang digigit nyamuk melulu ini adalah Sovel Bengkoang baru agar kulit Ebi terlindung dari noda gigitan nyamuk. Dan ini nih Ebi, ini adalah dengan ekstrak bengkoang. Aromanya lembut dan nyamuk tuh nggak suka sama sekali. Wah, benar tante. Benar Ebi, Sovel ini penolak nyamuk dengan dua perlindungan seperti yang dibilang tadi. Menolak gigitan nyamuk dengan aroma yang tidak disukai nyamuk dan mencegah gigitan nyamuk dengan rasa yang tidak disukai nyamuk juga. Nih, Tante Indri ajarin cara mengolesnya. Jadi gini, Bi. Nih, taruh di tangan. Nah, terus habis itu. Diratain. Nih, tuh, ditaruh di tangan. Terus habis itu Ebi taruh di siku sini. Di siku Ebi sebelah sana juga. Sini juga. Betul, semuanya. Terus habis itu di leher Ebi. Di leher Ebi sama di tulang pipi Ebi. Tulang pipi. Dijamin nyamuknya enggak bakalan datang ke Ebi. Tuh, lihat aja. Mbaknya aja nih tuh, kulitnya tuh putih cerah tanpa noda gigitan nyamuk. Pasti sering pakai Sovel bengkoang ya? Iya. Tuh, kan Ebi coba pegang tangannya mbaknya. Mana tante Sovel Ebi? Wah. Mau Sovel. Sovel bengkoang ini adalah solusi baru buat Ebi untuk menghilangkan gigitan nyamuk. Oke. Nah, langsung aja yuk kita bagi-bagi hadiah untuk pemirsa di rumah di Ada Kuis Sovel Bengkoang. Oke. Caranya gimana? Kita ada Rp500.000. Langsung aja telepon ke nomor 02153677799. Maksudnya passwordnya kalau kita bilang Sovel Bengkoang, jawabannya kulitku tanpa noda gigitan nyamuk. Halo. Sovel Bengkoang. Sovel Bengkoang. Tanpa noda gigitan nyamuk. Dengan siapa di mana? Ibu Ari di Ibu Retna di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Oke. Okay. Ibu lihat pertanyaannya ya, Bu. Iya. Apa keunggulan Sovel Bengkoang? A. Melindungi kulit dari noda gigitan nyamuk. B. Dengan kandungan ekstrak bengkoang kulit tampak lebih cerah. C. Atau semuanya benar? Yang C. Wah, Ebi. Nyanyi bareng ya, Bu. Ebi gak kucing lagi. Ebi gak kucing lagi. Besok masih ada lagi Sovel Bengkoang dengan kandungan ekstrak bengkoang, kulit terlindungi dari noda gigitan nyamuk. Nah, jangan lupa untuk ikutan kuis berhadiah jutaan rupiah di sosial media Sovel dengan Facebooknya Sovel dan Twitter @sovel_id dengan hashtag Sovel Bengkoang. Oke. Okay. Dan nih, tante beliin buat Emi. Nih, makasih tante, banyak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di ada-ada aja. Ya. Dia ada di dekatmu. Tapi kau tak pernah menyadari itu. Dia selalu menunggumu untuk mendapatkan cinta. Sesungguhnya dia adalah titikku, lebih dari sekedar teman dekat. Berhentilah mencari, karena kau telah menemukannya. Seger banget Billy. Seger banget Billy. Iya. Hah? Mukanya seger banget, coba buka pecinya coba. Mau ngapain? Lihat aja dulu. Kenapa sih? Basah. Oh, seger banget. Dari mana sih, Bir? Hah? Dari mana? Dari diskotik. Apa? Lagian pakai nanya. Tapi si Chanto emang jahil orangnya tahu. Kenapa? Ceritain kejahilan lu ketika lu nyetir mobil bareng almarhum Olga. Ya, jadi gini, sebenarnya ada cerita lucu banget. Jadi apa namanya? Di lampu merah Prapanca. Jadi kan Oga walaupun rumahnya mobilnya banyak, cuman selalu nebeng mobil saya gitu kan dimana-mana. Emang jadi, Oga rugi? Rugi gitu. Terus saya lagi nyetir, Oga sebelah kiri, belakang ada para asisten, cuman lagi pada tidur gitu kan. Di lampu merah Prapanca, inget banget.
Jadi lagi ramai tuh lampu merahnya, lagi 3 menit lah, berapa ratus detik tuh kan. Abis itu saya iseng, saya buka kacanya, set, saya kunci, terus saya trackin. Ada Olga, ada Olga, ada Olga, gitu. Terus? Akhirnya tuh orang-orang yang naik motor, wih, iya Olga, Olga, Olga. Wah, semua pada ngerubung semua kan. Abis itu, jangan tutup, jangan tutup. Eh, iya Bu, ya, Olga seneng banget loh ngobrol sama kalian semua. Gitu. Terus satu lagi, ada yang tukang bikin kolam ikan. Mas, butuh kolam ikan gak? Di lampu merah itu? Lampu merah itu, yang naik motor turun, mas butuh bikin kolam ikan gak? Iseng banget. Terus gue celutukin, oh butuh banget. Kebetulan Olga ini kan kolam berenangnya, di sebelahnya pengen bikin kolam ikan. Wih pas banget mas Olga, yaudah pakai jasa saya aja mas. Akhirnya dikasih kartu nama. Sampai sekarang tuh ada kartu jadi, namanya. Tapi jadi gak bikin kolam ikan? Enggak, orang gue bercandain doang. Gila itu iseng banget. Lucu banget. Telat. Jadi gak lucu. Hey. Jadi gak lucu. Ceritanya bagus Bapak dah. Ceritanya lucu. Udah lucu. Nah, coba lu punya cerita lain enggak yang lebih lucu? Lucu dari Chan. Coba. Eh lucu banget dia. Coba ayo. Tadi Chan itu ceritanya biasa tapi isinya lucu. Benar-benar lu ceritanya harus lebih lucu dari jadi, Chan. Jadi ceritanya mulai-mulai lucu ya. Lucu. Lucu ya penontonnya. Lucu. Sumpah. Belum cerita ini. Mudah-mudahan lucu. Tapi janji lucu ya. Janji lucu. Biar deg-degan. Bisa. Tapi belum. Jadi ini mengenai almarhum nih. Iya. Jadi almarhum harus tuh lebih lucu ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil. Berarti karena ceritanya Chan udah lucu banget. Iya, ceritanya Chan udah lucu sampai gue kebahak-bahak tadi. Jadi almarhum tuh banget, Anissa Bahak. Anissa Bahak. Jadi tuh Olga punya gundu nih. Ya lu perhatiin dulu kalau misalkan lucu lucu ketawa ya. Kalau enggak jadi kalau misalkan lucu ketawain deh kalau yang gundu kelereng kelereng. Kok dia mau? Lu enggak pede banget mau jadi. Enggak biar enggak masuk di kalawa. Kalau namanya lucu ketawa jangan ditahan ya. Iya. Tahan kita enggak jadi natural. Almarhum tuh punya gundu. Punya gundu simpen udah berapa lama gitu. Akhirnya gue pikir kan ya almarhum kan sering pergi dia jarang pulang, sekalinya pulang seminggu atau dua minggu kerja. Sekali, ya kan? Terus ya kan? Lucu nih kayaknya nih, kayaknya lucu. Lucu. Ketawa kalau lucu ketawa. Belum. Enggak lucu ini belum. Dua minggu sekali pulang ke rumah. Dua minggu kalau gundunya udah numpuk. Gundu udah numpuk banget. Aslinya dia main gundu dong. Ya jangan bercanda dong Indri. Enggak gue dengerin ngomongin momen lu salah dengerin. Jangan grogi cerita. Jadi pas gue pikir ya udahlah almarhum udah nggak dipakai lagi gundunya. Akhirnya gue waktu gue SD gue sempet jualin gundu itu sama teman-teman SD jahat ya boy ya kumpulin ini nggak lucu lo jahat tuh lucu terus tapi kalau boleh tahu gundunya beli di mana sih bro waktu itu bro? Abang gue menang dulu gitu. Ada berapa butir banyak ada kaleng ini nih merkinya nih model kayak gini yang itu tuh ada lucu alhamdulillah ketawa lo nggak bukan gue lucu gara-gara ngeliat Hatari kan terus ya ada dua kaleng kayak gitu kan dua kaleng kayak gitu gundunya gue ambil gue jual-jualin sama teman-teman dulu SD gue kan. Terus akhirnya pas abang gue pulang, abang gue malah marah-marah bla 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 sampai tas sekolah gue sampai dibuang got. Buh. Udah domelin. Lu gini bla 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 dikasih duit. Lucu enggak sih? Ini cerita, sebenarnya cerita lucu enggak? Udah dimarah-marah nih, udah endingnya udah marah banget tiba-tiba gue dikasih duit biar enggak marah lagi. Om Ipan, Ebi punya cerita lucu. Apa Ebi? Tapi Ebi mau minta maaf. Kenapa? Karena Ebi gak sengaja terjadi. Ebi! Siapa Ebi? Ebi bilang sama Tanda. Ebi? Bilang sama Tanda. Ebi makanya jangan diri. Ebi bilang sama Tanda. Tanda udah bilang jangan sembarangan main sama teman-teman Ebi. Sudah ya Om harus menerima ini semua. Ebi, Tanda. Padahal yang cita-cita hamil itu Om Ebi. Hei, Om Ipan. Tuh. Halo. Eh, kembali. Halo. Ya. Loh. Lah, kalian kemana? Siapa sih? Caca sama Bibi. Ngapain? Kalian kemana? Tadi dia nggak nongol. Lah, tadi katanya mau kesini, tapi nggak. Ah, gimana sih? Ya udahlah, bodo amat. Udah. Oh, udah. Caca Bebe ngapain? Ngomong gak jelas banget. Orang udah mau maghrib ngapain sih dia? Lanjutin lagi, kayaknya nih belum gongnya nih, belum gong lucunya nih. Abis itu dijatohin tasnya. Tas sekolah gue waktu SD itu sampai dibuang-buang saking keselnya kan. Maksudnya apa-apa tuh harus bilang, jangan asal ngambil aja tanpa bilang gitu loh. Udah marah-marah segala macem.
endingnya sih gue tetap abang gue baik dikasih duit. Ini aja, baru lucu nih. Apa nonton ketawa? Gue baru kepikiran banget. Gue baru ngerti cete, maksudnya kepikiran banget. Coba, gitu. Lucu Ancan atau Billy? Saya tadi pada ketawa loh, tadi loh. Irfan aja sama ketawa lucu. Sebenarnya itu cerita nggak lucu kalau menurut gue. Tapi kenapa lu ceritain dan lu pede katanya lucu? Iya maksud gue itu kalau misalkan lucu ya ketawa, kalau enggak. Lu jangan dipaksain kalau misalkan tau gue lucu. Jangan nyolot dong, biasa aja. Misalkan tau gue lucu ya maksudnya ketawa, jangan dipaksain. Kok marah sih? Jangan ambilin. Dia emosi. Ya, Ebi. Mau ikut Ebi gak? Kemana? Ikut kemana, Ebi? Ikut ada yang lucu. Lucu gak? Lucu gak? Coba ikut. Ayo. Ada yang lucu. Ikut. Ini deh. Ayo. Ini emosi Om Billy ya. Om Billy emosian. Nih. Tadi katanya Caca Bebe cerita kalau mereka tuh masuk TV. Oh. Nah ini Ebi mau nyalain TV-nya. Oh. Kita lihat ya. Dekat-dekat sini. Ketan. Nyalain TV-nya. Nyalain TV. Satu, dua, tiga. Pasari Usman. Oh. Bukan. Ini adek. Adek siapa? Adek Suendra. Adek Suendra. Saya Hatari Men. Hatari Men? Iya. Oh, lah kalau yang di sana beda, Dedek. Yang mana? Tapi sepatunya bagus ya. Sepatunya ini lo bagus loh. Sepatunya ini loh. Sepatunya mereknya apa sih? Malah bagus emang. Oh. Hai, Dedek. Sini. Lo ngapain kok ada di dalam TV, Dek? Tau lo ngapain sih di sini? Ebi, Om Irfan mau kasih informasi. Itu bukan Dede, itu Hatari Men. Lo mau ngasih info apa, Om? Sini. Gue sana lagi. Ntar, boleh ngomong gak? Apa sih? Lain kali kalau syuting beginian, ditutupin. Gak enak kan dilihatin. Emang begini, Can. Ngobrol doang. Hatari Men, sini. Gitu. Hatari Men kan suka berbagi nih. Ini mumpung ada Can dan juga ada Billy nih. Mendingan Ebi sama Hatari Men ntar kasih Bang Billy ya. Iya, kasih Bang sama Chan ya. Hatari Men depan dong. Oh, kalau ntar mereka akan dikasih nih, biskuit Hatari. Hatari si Hong Puff namanya. Ini ada terbuat dari bahan pilihan dan diolah secara higienis. Ini juga terdapat kandungan glukosa di dalamnya. Ini enak banget. Dan juga sebagai sumber energi utama bagi tubuh pas banget. Digunakan untuk aktivitas otot dan juga aktivitas otak. Dan renyahnya berlapis-lapis. Nih, Ebi. Kasih ini deh sama ya. Caca, Bebe. Kasih ke Bang Billy sama Chan Calvin juga ya. Ya udah. Ini benar-benar Hatari. Si Hong Puff. Enak banget. Evan, cobain dong, cobain. Boleh-boleh ntar dulu. Ini nih, itu Caca. Hatari Men, iya. Ada Caca sama Bebe iya. Di situ. Bebe. Aduh, ya aduh. Bebe. Gitu banget, Bebe. Kalian dari mana sih? Kita lagi main aja di sini. Kalian mau bikin apa? Ini kita nanti mau buka puasa pakai coklat sama biskuit Hatari ini. Hah? Gimana caranya? Iya, abis kita makan biskuit Hatari ini, baru kita makan coklat. Aduh, Caca Bebe, kalian tuh gak praktis banget sih cara berpikirnya. Ini Abi kasih tahu ya. Apa tuh, Bi? Kalau mau dikombinasikan antara coklat dan Hatari, itu caranya bukan begitu. Gimana dong? Coklat yang ini harus dicairkan dulu. Coba mana Hatari, Men? Ini. Oh, harus dicairin dulu. Apa? Nih, harus dicairkan terlebih dahulu seperti ini, ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, habis itu gampang banget. Iya. Kita ambil Hatarinya. Terus Hatarinya kita ambil, ibu-ibu ya. Satu. Kita celupkan ke coklat yang sudah dicairkan. Tuh. Kalau begini kan enak. Bukan coklatnya dimakan Hatarinya. Gitu, Cia, cara makannya. Wah, enak banget ya kayaknya. Nah. Coba celupin lagi. Coba dicobain. Pakai ini dong, kan udah ada wadahnya. Biar higienis, biar bersih. Oh. Nah, kalau udah semua coba Caca pegang sama Bebe. Ya, kalau udah semua jadinya akan seperti ini. Nah, terus ini akan lebih enak. Ini akan lebih enak kalau dimasukkan ke freezer. Jadi deh, makan Hatari coklat yang renyahnya berlapis-lapis. Yeay!
Akhirnya kita bisa makan coklat sama biskuit Atari secara bersamaan ya. Betul. Kalau kayak gitu aku mau coba di rumah ya. Iya, nanti pas buka ya. Iya. Oke, Atari men, kita kasih parsel ke bintang tamu yuk. Ayo, maaf Tete. Buat Pak Billy. Kamu ke depan dong. Jangan. Tapi ke depan. Pak Billy, terima kasih. Sehat terus. Sehat terus ya, Chan. Pak Billy. Terima kasih. Pak Billy. Buat pizza di rumah. Ya. Thank you. Selamat pagi di besok dan bintang tamu yang lainnya. Dengan cerita lain dan inspirasi lainnya. Jangan lupa saksikan terus ada-adanya spesial Ramadan sampai Minggu jam 4 sore di Global TV. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.